No, kemungkinan kemungkinan karena lu hana di kalon nah dialog dialog dengan si Yusra Habib lu hana dialog terbuka lagi memang hana dialog lu pun tertutup sekalipun hana dialog dengan ngun, uh, Gure Rahman pun lu hana dialog memang secara terbuka uh, na video lagi memang hana buktinya lu sadari hana kekenyan hana harmonis hana kon masalah hana harmonis Malah setiap orang yang deklarasi, Yusra Habib yang deklarasi pun, sebagai PM, LUN yang pertama beri dukungan. Uh, Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sahabat sehat inisiatif, hari ini kita uh, berbahagia berbincang kembali dengan Tegucigui yaitu uh, beliau salah satu yang menggerakkan uh, beberapa hal di Aceh. Kita akan uh, ada beberapa hal yang ingin kita menanyakan pendapat beliau sebagai uh, presiden dari DC RRA uh, salah satunya lah bagaimana dengan uh, hadirnya partai-partai baru ya deklarasi partai PAS yang kemarin dan juga Uh, tentang hubungan tuku Seki dengan yang luar dan juga ada beberapa isu yang terkini adalah Tuku Seki sudah melunak ya ada beberapa orang mengatakan tuku Seki sudah melunak jadi kita bahas satu persatu yang pertama adalah Tuku Seki uh, gimana hubungan tuku Seki yang katanya uh, tidak harmonis atau memang bagaimana sih dengan petinggi-petinggi uh, gam yang ada di luar uh, Nangroe Tuku Seki luar uh, memang pertanyaan <coughs> pak uh, hana harmonis uh, mungkinnya um, harus kita sampaikan sih uh, dengan realita yang terjadi. apa uh, apa yang dijalankan oleh desera lu sebagai penunjuk desera dan DCRA nya adalah sebuah sikap uh, mengawasi mengontrol tentang persoalan Aceh. Maka heboh langkah yang diserah lakukan. Pertama, membangun hubungan pasca M. membangun hubungan dengan umandum bangsa Aceh, baik di luar maupun di dalam. Artinya, menyangkut dengan hubungan harmonis atau hana harmonis yang tergantung pandangan urung-urung yang menyikapi persoalan hubungan lu dengan luar Wanengro pada prinsipnya ilun aktif dan urung luar negeri baik yang ASIF baik uh, suaka politik yang sampai aktif lawan uh, lewat Google Meet program lewat uh, WA grup uh, dan komunikasi komunikasi langsung mungkin nah tokoh-tokoh yang selamanya mungkin uh, setengah hanya berkomunikasi nyan kon berarti memani Uh, lun han harmonis uh, nyen adalah harun tanyong mbak urung-urung yang mengatakan kealasan alasan harmonis uh, nyen nyen sabo yang kedua uh, kemudian yang ingin lu sampaikan program di adalah uh, yang pertama membangun hubungan yang kedua setiap nakalon ku kuseki ba YouTube ba FB ba langsung ngarung kupi parontong nyen lah sabi-sabi lumbi penerangan Lunbi pendidikan tentang persoalan Aceh pasca MU Helsinki secara real. Jadi kon secara som-som, kon secara pengen-pengen, uh, kon secara menghim-him, tapi pegahaba secara apa yang terjadi di Aceh setelah MU Helsinki. Antara lain yang terjadi di uh, setelah MU Helsinki di Acehnya NKRI ke harga mati. Jadi menyusul golom MU Helsinki NKRI tapi nah perlawanan Berarti na sistem negara, na kabinet negara, na panglima negara, na tentera negara. Tapi setelah terjadi MOU Helsinki, yang mendung oleh MOU Helsinki tersebut. Ini lebih terang, lebih penjelasan. Baru kemudian uh, di syaranya, langkah yang kelihatan, cok tindakan aksi. Apabila bangsa Aceh, Uronyo ingin melanjutkan perjuangan, maka di syara memberi solusi nah, dua buah cara. Cara kekuatan rakyat, nyo harus tak sambung komunikasi yang kali tak komunikasinya, semoga bisa bro luar dan dalam untuk fokus kepada gerakan revolusi. Uh, yang sabi-sabi di syara me mengajak, e, menghimbau, mendiskusikan, semoga umandung urung di luar dan dalamnya harus fokus saboh-saboh persoalan, saboh-saboh cara. Uh, lun kira nyan yang yang lun jawab menyangkut dengan hubungan lun hubungan di Sera dengan urung luar Nangroe. Hana persoalan mengurung luar Nangroe. Cuma mungkin urung urung luar Nangroe nya na yang ber bergerak uh, secara terbuka, mungkin nak bergerak secara tertutup. Tapi yang tertutup ilu hana Yang bergerak secara terbuka lagi ASF yang tak Nah komunikasi, nah diskusi, nah dialog. Tapi monyo yang lain hana yang mentongkon bermakna terjemahkan. Ana harmonis. Uh, jadi uh, yeah. tunggu ceki. Jadi pakan isu hana harmonisan, pakan hana nyanyi tunggu ceki. Pula disebabkan dengan isu-isu uh, tersebut tunggu ceki. Uh, lun golom pernah lu rasakan memang kan, tapi yang lu sampaikan Buno, kemungkinan kemungkinan karena lu hana dikalon, na dialog-dialog dengan seji Yusra Habib lu hana dialog terbuka lagi nyong memang hana dialog walaupun tertutup sekalipun hana dialog dengan ngon, uh, gore Rahman pun dengan hana dialog memang secara terbuka uh, na video lagi kayaknya memang hana buktinya lu sadari hana kekenya hana harmonis hana kon masalah hana harmonis malah setiap urungnya yang deklarasi Yusra Habib yang deklarasi pun sebagai PM lun yang pertama beri dukungan karena di adalah kekuatan rakyat yang mendukung setiap gerakan untuk kembali kepada ideologi aja mereka. Uh, jadi menangsi Gore Raman, dia nekalon buat yang bagi pertama. Tapi kemudian urung-urungnya hana di komunikasi dengan tanyo, nyan payah urungnya. Apakah uh, hana komunikasi secara terbuka maupun secara tertutup. Uh, jadi nyan uh, lun anggap uh, hanjit di taponis bahwa nyan hana harmonis. Uh, mungkin urung-urungnya na cara ro Uh, maka nyom, mungkin hanya komunikasi, dengan kita. Uh, mungkin Ah, mungkin cara tertutup, tapi yang perlu elon pegah, karena teknologi, semu siji urung-urung di luar nanggro, benda terbuka, baik secara diplomasi internasional, berdialog dengan tokoh-tokoh dunia, harus tak lemah mbak media, menangsit statement statement pemaju pernyataan-pernyataan terhadap kondisi di Aceh, semu siji harus terbuka karena urnya tinggal di nanggro yang freedom bebas beda lagi lun di CERA yang tinggal mengikat dengan hukum uh, Indonesia tentu lun mentong yang mengikat dengan hukum Indonesia tetap lun sampaikan Apa uh, yang uh, yang jid sampaikan menyangkut uh, ideologi Aceh mereka dengan MOU Helsinki Buah-buah jan tetap lun sampaikan tentu lun akan lun jaga baik terjerat hukum maka lu lakukan upaya-upaya yang hana melanggar hukum. Ah, karena dengan kekuatan rakyat non violent tanpa kekerasan hanya hana melanggar hukum. Hukum Indonesia hana melanggar gunakannya. Tapi man, secara kekerasan non kekerasan atau statement lebih ke huh, sampaikan Karena awalnya hana mu, Hana musangkut dengan hukum Indonesia. Tapi kemudian Pakon nurunnya hana disampaikan hantong tak pidato pidato resmi. Pakon hantong tak e na dialog dialog resmi kecuali ASRF bang ya, nya hana mandu. Munyo ASRF na dakalon ba UNPO ba UNPO ba PBB di kalon uh, aksi-aksi nyata. Yang lain mungkin tengku Dedi jut nu tanyong dialog ba urung-urung pakon jut kemudian laganyan mungkin nyo jut sebagai informasi uh, yang netral. Jadi baik sepihak. Ha, ah, lu kira lagi yang tunggu ready. Ya, nak uh, cekik. Pekan nak na, na cuba hubungi urungan uh, Mamandu? Uh, lu nak sabi nak lu komunikasi lewat WA, lu kirim surat, lu kirim uh, uh, WhatsApp, tulisan, segala macam. Tapi kadang-kadang nak ibalah, nak na, na, na ibalah lah. Jadi kita kau hancur terpaksakan kan uh, cara berfikir cara gak bertindak kan tapi di adalah sebuah gerakan independen jadi gerakan independen RTG uh, kita hanya mengikat uh, dengan kepentingan kepentingan lain nah, kita na adalah menjalankan secara dinamis dan absolut secara dinamis kita nyu juta pegot hubungan dengan orang kasau mentong manusia yang ada nah di dunianya yang juta pegot komunikasi tapi tetap kepentingan kita uh, tetap adalah revolusi. Uh, menansi secara absolut. Absolut adalah tegas. Sikap Udayo tetap revolusi untuk mengembalikan uh, perjuangan Aceh. Jadi lengkira lagi yang tunggu Dodi.